Berapa puluh miliar, Kak? Kakak nih suntik doang aja 3M. Terus ambil darah 2M. Nyabutin bulu hidung paling mahal tuh 10M. Maksudnya kakak mau ngapain lagi sih hidup? Deh, mati aja. Kakak udah dibilang. Lu mah dari muda sampai sekarang lu dasar otak lu. Kenapa sih Kak marah-marah mulu? Masa kakak disiksa begini? Hah? Kok disiksa? Biar kakak itu fresh, joget Bang Jali. Bang Jali. Ini Kak jangan. Naik Kak. Naik Kak. Naik dulu sini Kak. Kakak. Sini. 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 Kakak, kakak itu melorot. Orang tua nggak boleh dimacem-macemin. Ini orang itu kakak aku. Ntar ya, kek. Iya. Ntar ya, kek. Aduh, apa itu yang kesel? Kasihan dong. Kek, jatuh. Sini, Kek. Aduh, iya. Aduh. Duduk, Kek. Dah. Eh, anget. Duduk, Kek. Kenapa sih, Kek? Masuk, Kek. Apanya? Aduh. Bukan, kakek. Kakek itu. Kebanyakan mikirin harta, jadi dikit-dikit jatuh-jatuh. Enggak, lu adek gua tuh pembunuh bayaran sih. Kenapa sih, Kak? Kakak duduknya yang bener dong. Nih, ada Kakak. Iya, ini loh, Kak. Kenapa? Kakak kan udah tua. Terus? Iya, maksudnya tuh kemarin kakak waktu sakit tuh ngabisin dana sekitar berapa puluh miliar, Kak? Kakak nih suntik doang aja 3M. Terus? Ambil darah 2M. Nyabutin bulu hidung paling mahal tuh 10M. Maksudnya kakak mau ngapain lagi sih hidup? Deh, mati aja. Kakak sudah bagus perhatian lo sama kakak lo. Iya. Tapi lo adek jahanam. Kok? Masa kakak suruh mati? Enggak maksudnya. Mati aja pasti tuh. Pasti ada udang di balik batu. Nah, enggak. Udangnya mati kan? Enggak. Maksudnya gini, kakak kan udah tua. Papi. Papi, aku minta itu dong, Pi. Uang saku buat ke kampus, Pi. Heh, ini ponakan gue juga, cakep. Papi ini udah cacat begini, anak konslet. Oh, kesini, Papi. Ini, papi. Aduh, ya dikit banget, Pi. Pokoknya, kan aku pengen kamu jajannya di Jerman, ya. Ah, cuma segini, Pi. Tambah lagi dong. Aduh, propertinya segitu doang. Ada apa lagi sih? Ini ada. Ini tuh, ini suratnya. Oh, ini warisan. Ade. Iya, Pi. Warisan buat aku ya? Hah? Kan belum mati. Oh, jangan gitu dong. Kan papa kamu belum mati. Gimana? Jangan ngomongin warisan. Yaudah, Pi. Nggak anak, nggak ada nyumpain. Aku pengen ke kampus, Pi. BBM naik. Aku butuh ongkos tambah. Ya udah pakai helikopter, Papi. Dong, jet pribadi. Jet pribadi papi kan ada. Kak, kak, maaf. Gue pake airliner. Emang? Oh iya. Airliner sih yang buat ini. Gue pake airline. Assalamualaikum, Pak Bapak. Waalaikumsalam. Aku mah orang tetangga kan baik ya. Oh iya. Ini kebetulan dapat rezeki ada ini kue dua. Ini tetangga kita, Kak. Ini saya buat saya. Buat kamu. Ini putri salju. Pemirsa, hari ini
Aku makan. Yang namanya Wendy tidak melakukan kejahatan yang kita pernah lihat. Kan baik. Kue enak, tidak terasa, dan tidak jebakan. Saya akan makan dengan ikhlas. Oke. Punya rencana mau ngebunuh kakakmu ya? Panas, Kak. Udah nih, tapi aku pergi deh. Aku udah terlambat nih. Aku mau pacaran juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabarnya? Kan masih ke pintu. Pintu kok gak dibuka sih? Ah, lama-lama sarap. Udah, pergi aja deh. Loncat. Maaf, ini dokter ada yang tadi aku telepon ya? Ini ada apa? Ada perlu apa? Dokter. Gak. Ada perlu apa? Mang, ini dengan dokter siapa? Ay. Dengan dokter siapa? Saya dokter Jenny. Gak. Jenny. Jerry. Gak. Jerry si aku kan? Kamu diem aja. Ada apa, Bu? Ibu sakit apa? Bukan aku. Ya Allah. Gayanya kayak doyan. Yang sakit siapa? Oh, kamu sakit. Maaf, Dok. Ini yang sakit kakak aku. Sakit apa dia? Sakit apa? Sini, Dok. Itu kan sakitnya udah lama banget. Terus aku juga ngejar warisannya dia. Oh, gitu. Mendingan langsung disuntik aja. Ya. Tapi sebelum disuntik, Eka periksa dulu ya. Iya, periksa dulu. Ini coba dibuka dulu ya. Diam. Coba. Masih, coba napas. Napas yang dalam. Dok, ini. Enggak, di sini coba. Sebelah sini. Enggak ada suara, coba. Siapaan sih? Sini jantungnya di sini. Enggak. Dokter. Dia nafas dari kuping. Dokter, maaf walaupun aku mungkin enggak tahu banyak tapi dia tanya coba dari sini dengarnya. Oh, dari sini. Dari mulut. Nah. Enggak kedengeran ya detak jantungnya? Enggak. Rusak, saya benerin dulu ya, Pak. Oh, iya. Biar diperiksa ulang. Apa ngobrol dulu leh? Iya. Nih, ini sakit apa? Dok, kasih makan dulu aja. Coba, kamu udah kenal, udah bilangin, Kak. Lihat dong suster saya. Oh iya. Cantik, Kak. Kamu lihat suster kamu. Baik. Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Ada deh. Minta. Kok jadi ketukar gigi sih, Dok? Saya mau periksa lagi ya. Kayak penyanyi grup Virgin deh. Bukan. Saya suster. Halusinasi ya? Kalau mau mati emang begitu. Bawahnya lewat sini ya, Pak Dokter ya? Iya. Sebentar ya, Pak. Coba ya. Gak kerasa apa-apa. Coba, Wendy aja. Gitu. Parah. Kenapa rasanya gimana? Wah, bocor, nakal ya, nakal.
Aduh. Nih, sisir saya jauh-jauh datang kesini. Gue kemuncratan aja, pedo kasih makan. Buat makanan, buat kamu. Iya dong. Eh, biar kakak cepat sehat. Sehat. Gigit, gigit. Terus. Gigit, gigit. Abisin, terus. Abisin. Abisin, abisin. Abisin sama piringnya, abisin. Piringnya juga gigit aja. Warisannya tapi kasihan lo gak gitu-gitu amat. Tadi si Mita ngedorong bener gitu. dia bukan aku. Dia. Gua disuruh sama Wendy. Oh tadi Mita gak nyolong? Enggak, aku enggak. Sama sekali enggak. Tapi Mita, bu udah gini aja bu. Daripada saya ini kita pusing-pusing, mendingan kita bawa aja ke rumah sakit untuk diperiksa ya bu. Tapi ntar dulu, aku mesti bilang dulu. Ya kakak ya, kan kalau misalkan udah tua gitu, mendingan kakak ibadah. Harta-harta kakak mendingan kita 50-50. Oh, bagi-bagi. Nih sama Excel. Kalau 50-50 tuh kakak 30%, aku 70%. Jadi ke sekolah tuh serba tamat tuh. Iya. 50-50. 30%, 50% logikanya. Tuh kan, udah mulai usia kan. Itu kakak sih, halusinasi. Halusinasi. Ya kalau gitu oke, kamu 50, saya 30. Iya, 70 ya. Iya, 70. Mak, aku punya kue, kita bagi dua nih, adil nih ya, adil. Nih, aku ngerjain, oke. Nih aku makan. Bapak mak. Wendy.